Kali ini kita akan membuat apel dari balon berisi air. Pertama-tama kita masukkan dulu airnya ke dalam balon. Kita isi balon dengan air. Kali ini apel berwarna hijau. Ini masih mengisi air. Setelah terisi air, kita akan mengikatnya. Apelnya kita ikat supaya airnya tidak tumpah. Setelah diikat kayak gini, kemudian kita masukkan seperti ini. Kita membuat apelnya. Setelah masuk, kemudian kita putar-putar. Dan jadilah apel hijau. Inilah dia apel dari balon berisi air, apel hijau. Kita buat lagi, kita ambil yang berwarna merah. Kita isi balon berwarna merah dengan air. Kita pompa terlebih dahulu. Kita isi balonnya dengan air. Ini dia masih mengisi air. Sebenarnya nggak pakai air juga masalah. Kita tiup juga bisa. Kemudian kita ikat lagi. Kita akan membuat apel yang berwarna merah. Setelah kita ikat, kita lakukan seperti tadi. Kita masukkan ujungnya ke dalam balonnya ini. Ke dalam balon yang udah berisi air. Kita masukkan, kemudian kita jepit, kita tarik, kita putar-putar. Dan jadilah apel merah berisi air. Kemudian kita bikin lagi. Ini yang ketiga. Kita isi dengan air. Kita pompa-pompa lagi. Kita isi dengan air. Setelah terisi air, kita ikat. Kita ikat dulu. Kemudian lakukan hal seperti tadi, kita masukkan ujungnya. Kita masukkan, kemudian kita pegang, kita gabungkan. Setelah itu kita putar-putar. Maka jadilah apel. Inilah dia apel dari balon. Cara membuat apel dari balon. Ini apel warna hijau, apel merah. Dan terserah warna apa aja kita bisa bikin.